CDI boleh sambung, Mat. Wayar CDI boleh sambung. Sebab apa? Sebab rosak. Sebaik ada wayar yang yang terpakai ni. Ini MacGyver. Balik, Mat. Dia tulis ni. Pusing. Haa, gitu. Sumbak, bos. Give dia you. Sok. Stay, lekat. Kak dah. Dari bawah. Patut masuk kondom so tu. Ni di atas ni. La 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 la. Pilih meter baru bawah. 4,000 baru 4,000. Baru 4,300 meter. Tapi dah tengah jalan ni. Can skip ice. Mana rumah ni? Mana sepuluh ni? So untuk fitting depan, kita nak kena fitting sini dulu eh. Dekat inner dia ni. So inner dia nanti aku tunjuk macam mana aku fitting. Untuk dapatkan macam ni. Sebab dia punya ni boleh rapat. Lepas tu dia punya ni tak lari. Dia punya ni pun boleh center. Okay. So sekarang ni kita nak settlekan depan dulu. Bagi kita kena sebab memang kena buka balik. Jadi biar kita settle fitting depan dulu. Dah wedding semua, nanti aku akan tunjuk yang kita dah fitting ni lah. Macam mana aku boleh dapatkan fitting macam ni. Sebab kita nak wedding terus. Sekarang ni tengah cari. Mana skru tadi? Patut mana? Mana washer tadi? Jadi sebelum aku wedding, aku lupa nak tunjuk macam mana aku marking. So cara nak marking, korang nak kena ikat bracket ni. Bracket hand dada ni dekat apa nama ni, dada S1 dulu. Okey, bila dah ikat kat sini, korang masuk kat tengah. Lepas tu pastikan dekat sini skru ni semua ikat. Tak adalah ikat semua, pastikan ikatlah beberapa skru supaya dekat kawasan sini dengan kawasan bawah ni dia rapat tau. Dia sama. Dia masuk dia punya fitting. Barulah korang boleh masuk bracket dia. Maksudnya kedudukan bracket tu betul lah. Jadi sebelum nak wedding, korang just tap je dulu. Bagi dalam tu tap je dulu bracket ni dengan bracket body, supaya kita nak ambil marking dia. Sebab kita nak wedding daripada tepi sampai atas. So belah tepi ni kita tak lepas nak apa nama ni, nak wedding. Kita nak kena buka ni balik. So bila dah dapat marking dia, kita buka je balik. Okay. So sekarang ni aku nak sambung wedding. Lepas tu dah settle semua, baru aku buka yang dekat inner tengah dia balik. Aku akan tunjuk macam mana fitting depan dengan fitting belakang ni dia boleh bercantum dan juga dia boleh dapat marking rapat macam ni. Okay. So tunggu dulu, check mic on ni. Buka dulu marking dia punya fitting, dia punya dada. Lepas tu kita wedding. Alright. Yang dekat bahagian depan ni aku dah wedding semua. Disebabkan road tak banyak, tapi dah wedding ni dah cukup kuat eh. Dah kukuh untuk support daripada gegaran. Okay. Jadi sekarang ni kita nak buka untuk bahagian belakang. Nak tengok macam mana dia punya ni. Nak tadi mana? Letak berkata. Buka balik. Okay. So untuk bahagian tengah, biasanya kita masuk nut. Masuk batang skru. Okay. Aku suka masuk batang skru. Ada yang orang masuk skru daripada belakang, tapi aku lebih suka masuk macam ni. Sebab memudahkan kerja korang nak fitting.
Asal tak boleh fokus lah. Ayah. Tak apa. Tapi kau nampak kan? Jadi nut ni masuk macam ni. Lepas tu belakang ni ada lapik bush ataupun nut. Okey. Ni. Dekat sini aku masuk skru. Lepas tu dekat bahagian sini masuk nut. Kebiasaan nut tu dalam 3 keping. Tapi tak semua sama. Itu bergantung pada skru yang kau pakai lah. Okey. Bila dah masuk macam ni, kena lapik washer keping ke ataupun dua. Tengok bergantung pada yang fitting macam mana lah. Bergantung pada fitting macam mana. So untuk bahagian depan, untuk fitting dada kita dah settle. Mungkin esok aku akan sambung untuk fitting bahagian tepi ni. So tepi ni kita kena buat bracket baru sebab ni body B1 tepi ni dah tak ada bracket. So kena welding bracket baru dan juga nut masuk sekali supaya nanti bila kita masuk skru bahagian kepuk kiri kanan senang nak buka, senang nak ikat. Okay. Jadi jumpa lagi dah dalam bahagian yang kedua. Jadi ni bahagian pertama, aku tunjuk cara macam mana nak fitting bahagian depan, bahagian dada dan juga bahagian inner. Okay. Jadi untuk body B1 bahagian kiri kanan ni kena tunggu untuk next video lah. Sebab bahagian belakang tak ada apa-apa. Bahagian belakang tak ada kacau apa-apa. Cuma bahagian tengah saja, untuk bahagian depan dan juga bahagian tengah saja yang kita kena adjust untuk body LCB1. Okay, sebab bahagian tengah tu dia tak ada bracket. Jadi bracket tu nak kena buat balik, nak custom balik. Okay kan? Jadi jangan lupa subscribe aku punya YouTube channel. Ada apa-apa korang boleh komen kat bawah. Kalau aku boleh jawab, insyaAllah aku jawab. Kalau yang mana tak sempat aku nak reply, tengok dah lah dalam next video aku. Okay. So jumpa lagi dalam part yang kedua untuk Combo X1. Thank you guys. Assalamualaikum. Pasal lain kan? Pasal lain ikat terus dekat tu. Haa, ikat je tu. Esok wedding bracket nanti nak ikat situ tak? Haa, nanti esok nak wedding bracket ikat kat sini. Masuk je tu, simpan. Nanti kan letak merata tu pula. Masuk je balik.